Halo, ketemu lagi dengan saya, dengan Andi, dengan Republik Stasiunnya. Kali ini saya akan mencoba memangkas pohon asem, ranting-ranting yang tidak perlu. Ya mungkin teman-teman juga nggak aneh lagi, saya hobi bonsai teman-teman dari tahun 82. Waktu itu ikut Pak Andang Lestari. Mungkin teman-teman di Indonesia juga tahu kalau Pak Andang Lestari itu adalah seorang pakar bonsai atau yang dibilang mengembangkan bonsai-bonsai di Cirebon ya. Nah, ini saya dulu ikut Pak Andang, hari ini saya akan coba sendiri dengan saya mencoba pohon aslinya. Teman-teman di Indonesia juga kalau yang angkatan lama, saya tahun 82 mungkin kenal dengan saya Hendy. Hari ini saya akan coba, mohon teman-teman karena saya juga harus belajar dan belajar, mohon saran dan kritiknya kalau ada kekurangan atau kesalahan. Oke, saya akan coba saya potongin teman-teman ya. Ini mungkin nggak aneh lagi kalau gunjin ini, variasi ini kan ininya dari di ujung ya teman-teman ya. Ya kalau khususnya untuk orang-orang bonsai mau nggak paham dan mungkin barangkali saya di sini juga ada kurang menurut teman-teman kurang baik kalau sarannya dan ininya saya potong ini ya. Oke. Waktu tahun 1982 itu saya diajak beliau almarhum Pak Andang yang sekalian juga pembentukan bonsai. Jadi saya coba, mungkin saya lebih baik saya pruning dulu pokoknya. Ini saya pruning, saya akan mencoba, walaupun saya udah lama kangen dari dengan teman-teman di bonsai. Saya kangen, saya mencoba lagi, makanya saya akan, ini hanya rasa sekitar kangen saya supaya teman-teman juga tahu bahwa saya ini nongol lagi di bonsai. Ya mulai aktif lagi, saya udah lama nggak pernah aktif ya, mungkin BBI juga, BBI Cirebon juga. Jadi itu ini temennya. Nah, ini hanya rasa kangen aja teman-teman, rasa kangen bahwa kita ini sebenarnya pengen ketemu juga sama teman-teman yang lama tuh yang di bonsai, seperti ada tuh yang Pak Rudi itu saya kangen tuh, kan ketemu. Terus apa tuh ya, sekarang udah mulai bagus-bagus di bonsai di Indonesia. Terus saya coba, walaupun gimana juga tetap bahwa saya ini adalah dibilang saya orang bonsai gitu kan. Tapi bukan berarti saya bonsai ya, bukan pendek ya teman-teman. Nah, ini sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan seorang pakar, saya bukan seorang yang
istimewa di Bonce, saya hanya seorang yang belajar, di Bonce ini. Tetap belajar. Mungkin banyak kesalahan, banyak kekurang pahaman, banyak ini. Dan saya sendiri dibesarkan sama Andang dulu. Dia seorang pakar Bonce dari BBM Cirebon. Nah, almarhum ya, sekarang udah meninggal, tinggal istrinya yang ini. Saya teman-teman sambil memotong ini, sambil mengenang masa lalu saya. Waktu saya juga pernah ikut diajak pameran di Bali dulu tahun 91 ya. Siapa itu? Bonce Ngetusin. Dan waktu itu di Jogja juga di Jalan Barukmo saya juga ikut. Semua saya diajak almarhum seorang Pak Andang itu kemana-mana teman-teman. Saya kenal yang pakar-pakar dari Jakarta, saya juga mungkin banyak nih yang ada yang baru, orang-orang baru lebih, tapi lebih hebat, lebih bagus, lebih istimewa gitu ya. Tapi saya lama, saya juga pengen belajar terus gitu kan. Belajar kayak apa perkembangannya, kayak apa istimewanya gitu. Nah, ini saya belajar. Ini mungkin saya pengertian saya bahwa tanaman ini tuh ada bunjil itu atau keteri, keteriti ya, ini keteriti atau bunjil. Nah, biasanya kalau bunjil itu dia punya batang yang rokok di bawah lalu begini. Nah, teman-teman mungkin seperti ini, saya memangkas, barangkali saya nggak akan saya kawat dulu, karena ini harus kita butuh cabang-cabang dan pembesaran batang ini teman-teman ya, supaya kita dilepas dulu, dilop dulu istilahnya lah. Ini, seperti ini mungkin nanti saya sambil butuh nunggu-nunggu ya, nungguin cabang-cabang semakin ya, misalnya lah kalau semakin banyak cabang, semakin ini akan indah ya, akan bagus. Nah ini saya cukup besar, saya nggak saya potong ujung-ujungnya biar dia pas, deh. Ini paling nggak ya segini lah, ini atau apa ranting utama itu temennya.
Oke, teman-teman, ya saya nggak lama, mungkin saya hanya cerita sambil nostalgia di bonsai, biar teman-teman juga tahu kalau saya ini adalah orang bonsai juga, bukan yang berkecimpung di bonsai sejak 82 teman-teman ya, dengan almarhum Pak Andang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa teman-teman, saya minta tolong sama teman-teman klik subscribe-nya, tonton yang lebih nyaman, lebih baik teman-teman. Kenalin, saya Hendy. Oke, dah.